Hai guys, jadi hari ini aku mau bikin makaroni goreng pedas. Jadi ini tuh cemilan kesukaan aku. Jadi bahan-bahan yang kita butuhin adalah ini ada makaroni, aku pakai yang kayak gini ya bentukannya. Kalian mau pakai bentuk kayak gimana pun terserah karena banyak banget makaroni itu. Di sini untuk bumbunya aku pakai bawang cabai. Ini bawang cabai yang level 15. Di sini ada garam, ada tepung terigu dan ada minyak goreng. Jadi kita pakainya di sini nggak ada ukurannya. Jadi tergantung kalian buatnya seberapa banyak ya. Pertama-tama kita panaskan air ini sampai mendidih, lalu kita tuangkan 1 sendok makan minyak. Ini tujuannya biar nggak lengket gitu ya makaroninya. Lalu selanjutnya kita masukkan garam, ini super sedikit banget ya, jangan terlalu banyak karena takut nanti asin. Kalau sudah mendidih kita masukkan makaroninya. Guys, ini kita rebus dia sampai dia tuh mengembang, membesar dan dia itu lembek. Sambil kita ngerebus dia, kita siapkan tepung terigu. Ini kita pakai secukupnya ya. Lalu selanjutnya kita masukkan garam di tepung terigunya, kita aduk-aduk ya. Guys, ini emang rebusnya agak lama ya. Tuh, kalian bisa lihat ini udah agak kembang ya. Cuman jangan terlalu sampai kembang banget karena takutnya terlalu lembek nanti jadinya hancur. Sekarang kita tiriskan dulu ya. Tiriskan tadi dikit-dikit ke tepung terigu sampai terkena semua ya. Kira-kira seperti ini ya, sampai terkena semua. Sekarang kita panaskan minyak, lalu kita masukkan makaroninya. Ini masukinnya jangan dempet-dempet gitu ya, usahain kayak terpisah-terpisah gitu karena takut lengket. Nah, ini aku menggorengnya menggunakan api sedang kecil ya. Ini kalian bisa lihat tuh, bisa ya nggak menggumpal, karena kalau menggumpal itu nggak enak. Nah, ini kita goreng sampai agak kecoklatan ya. Kira-kira seperti ini ya, tinggal kita tiriskan. Ini aku bakal goreng lagi ke semuanya ya. Pastiin kalau misalnya ngegorengnya jangan banyak-banyak karena takut nantinya nempel-nempel. Guys, kira-kira ngegorengnya sampai warnanya seperti ini ya. Sekarang kita tuangkan bon cabenya secukupnya, atau kalian pengen pakai bumbu barbecue gitu juga boleh ya. Guys, aku mau tambahin bumbu barbecue ya biar enak. Terserah sih kalian pengen pakai apa aja, terserah. Cuman di sini aku pakai barbecue sama bon cabe biar ada pedes-pedesnya.